السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه التابعين والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، أسيح بدير مجلس دي علي دمتي نازي مسجد تو أجي جبا دمتي تون إمام Profesor Madya Ustaz Dr. Haji Kamarudin, para asatizah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, tamu ini kita mendapatkan syukur kepada Allah SWT pada malam yang bahagia ini dapat sama-sama berikan kesempatan dan kelapangan masa. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, biasanya kalau kita di Malaysia ini hari Khamis memang masjid penuh sikit berbanding dengan hari-hari yang lain. Alhamdulillah, adalah hari penuh ini. Walaupun barangkali kena kebiasaan masyarakat kita mengkhususkan hari Khamis itu sebagai pertamanya daripada seminggu adalah sehari sekurang-kurangnya di masjid bagi laki-laki dan perempuan. Sekurang-kurang kalau yang laki-laki memang Jumaat ke masjid lah sekiranya, kalau tak tidur lah. Jadi maknanya menjadi satu kebiasaan dah di dalam masyarakat kita, bila hari Khamis baik masjid, baik di surau, ramai orang akan datang. Dan malam ini pun kita lihat di masjid ini ramai melimpah, saya nampak di belakang itu barangkali 12,000 dia malam ini. Tak nyalah tu pun masuk dengan melekat dari ini. Cuma mungkin sebahagian daripada masyarakat Melayu kita dia tak perasan bahawa hari Khamis ini dia kelihatan istimewa dalam masyarakat kita. Bukan kerana semata-mata dikhususkan untuk beramal pada hari Khamis atau malam itu dijadikan malam tahlil atau dijadikan malam rasmi bagi masjid dan surau supaya ramai masyarakat yang datang ke masjid dan ke surau. Ramai yang menyangka begitu. Bahkan kalau kita lihat pengamalan orang Melayu kita, malam Jumaat hari Khamis ini biasanya
bukan saja sekadar bagi Yesus, tetapi orang akan bawa makanan ke masjid atau ke surau. Dulu-dulu begitulah. Saya masih ingat lagi masa kecil-kecil dulu, bila Khamis ni memang rajin ke masjid, ke surau. Kebetulan rumah saya itu dekat dengan surau, tapi bapak saya bukan imam, bapak saya tukang beli kunci surau tu. Cuma oleh kerana lebih dekat dengan masjid, dengan surau tu, jadi biasanya malam Jumaat memang akan ke surau. Lebih-lebih lagi bapak saya pahaman komunis, kerahan. Bila diarahkan ke surau, dia tidak ada alasan, melainkan dulu saja ke surau atau penampok. Itu saya pilih ke surau lah daripada penampok. Jadi itulah. Dan biasanya hari malam Jumaat ni orang bawa makanan. Malam Jumaat meriah dengan makanan. Dan kami anak-anak ni biasanya di belakang sana tukang cek makanan masa orang sembahyang Isyak lah. Tengok mana nasi lemak yang lauk sedap. Maknanya supaya nanti bila masa jamuan kita target nasi lemak tu je, bungkus tu. Rupa-rupanya orang tu dia lagi pandai, yang sesedap suruh pergi ke dia. Nasi lemak udang kerang suruh pergi ke dia, nasi lemak kosong bagi budak-budak. Celaka orang tu dulu dendam. Jadi dia macam budaya saya. Ya, kita anggap dia satu budaya, dan ramai masyarakat kita menganggap budaya. Maksud budaya ni mana dibudayakan dalam masyarakat. Tapi saya nak sebut tuan-tuan, ini ada dua hadis daripada Nabi SAW. Satu riwayat Imam Muslim, ya, dan satu lagi saya ingat riwayat Imam Muslim juga, tapi pada sanad yang lain. Kata Nabi SAW, ya, تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ. Kata Nabi SAW, yang di sahih tak, dibentangkan amalan pada setiap malam hari Isnin dan hari Khamis. Ya, kata Nabi, dibentangkan amal. Maksudnya dibentang ni dipertuntut pada Allah Ta'ala, ya, dipersembah kepada Allah SWT pada setiap Khamis dan hari Isnin. Nampak? Maksudnya amalan kita dibawa kepada Allah SWT pada hari Khamis dan hari Isnin. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayaghfirullahu azza wa jalla fi dhalika al-yawm li kulli imrin. Maka pada malam itu Allah akan ampunkan pada semua, kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yushriku billahi syai'an. Kata Nabi, melainkan orang yang dia menyekutukan Allah. Maknanya orang yang tak menyekutukan Allah Taala, likulli imrin la yushriku billahi syai'an, Allah ampunkan. Maknanya orang yang tidak menyekutukan Allah Taala, orang itu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Faham? Jadi yang kita tengok hari Khamis malam dia mesti orang makan. Nah, dululah, sekarang tak ada harapan. Semuki datang nak menyekik gitu. Dulu mesti orang behon yang bawa cekuduk, apa yang ada, kadang pisang aja, yang itu yang sempat dicapai. Kadang buah kuning lebih banyak ulat daripada boleh makan. Dulu. Tapi sebenarnya apa yang kita buat ni, tuan-tuan, sebenarnya ada sandaran. Sandaran dalam arti kata, dulu diajarkan kita dengan kepahaman, kemudian daripada itu akhir dia jadi sekadar budaya saja. Maknanya orang menganggap kami malam Jumaat ni di masjid baca Yasin, akhirnya dia tak boleh buat benda lah, baca Yasin saja. Kalau buat lain, dia berdosa. Ini yang problem. Cuma kita katakan bahawa memang diajar masyarakat kita supaya
membesarkan pada hari Khamis tu, malam ni orang akan datang, orang akan bawa makanan dan sebagainya. Walaupun memanglah dari segi hari ni dah masuk Jumaat, tapi dia nak highlightkan hari Khamis tu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian illa rajulan kanat bainahu wa bain akhi syahna, melainkan orang yang ada permusuhan Allah takkan ampunkan. Nampak? Maknanya orang yang dia beramal, Khamis dia berpuasa, dia beramal, tapi dia ada permusuhan. Faham makcik? Oh makcik, kita puasa memang rajin, kelahi takbir lagi. Betul? Ini bukan saya sebut pun, hadis Nabi sebut. Kelahi sampai aku sudah, semua benda kita nak kelahi, tak boleh nak kelahi. Kelahi itu bukan satu masalah. Kelahilah manusia, bukan kelahilah disuruh kelahi. Sebab itu Nabi bagi satu klausa. Kata Nabi, la yahillu lil muslimin ay yahjura akhahu faqat thalatha layali. Nabi kata tidak halal bagi seorang muslim dia berkelahi sampai dia tak bertegur dengan saudaranya lebih daripada thalatha layali, 3 malam. Kita berapa hari? 3 tahun. Lepas itu Nabi bagi cat 3 malam. Kenapa? Biasa jarang kelahi-kelahi hari ini besok nak bertegur. Hari ini kelahi tenang, besok kelahi tenang, usia dia dah boleh lah. Dia boleh set. Kalau siapa yang tersilap, dia kata silap aku. Sebab itu Nabi SAW sebut, melainkan laki-laki yang bainahu wa bainah akhahu syahna, dia ada perseteruan di antara saudara. Saudara ni bukan saudara maksudnya saudara kita duduk jiran. Ya, tuan-tuan ni apa nama? Ni bandar Rincing. Ha, bandar Rincing dengan bandar Runcing. Contohlah. Okay. Contoh. Saya pun tak apa sangat tempat ni tuan-tuan. Saya boleh dibilang dengan jari sepanjang saya ceramah berapa kali saya sampai sini untuk berceramah. Saya rasa tak habis jari tangan saya. Okay. Ada baki lagi jari kaki. Pasal tuan-tuan sini hujung. Sana hujung. Saya punya rumah belah Kuala Selangor. Bukanlah Kuala Selangor betul. Sungai Buloh tu bukan yang Sungai Buloh sana. Sungai Buloh saya ni sebelah Gatuli Highway tu. Keluar je ke sana terus ke Kambakau Kuala Selangor. Mana dekat lagi nak pergi ke Kambakau Kuala Selangor, dah pergi di tempat tuan-tuan. Saya cukup ni. Saya di sana. Di sebelah Merbau Sempak sana. Ha, tapi cerita pun tuan-tuan tak nampak benda ni. Maknanya bunyi jauh sampai tuan-tuan pun tak tahu tempat tu. Ha, begitulah kira-kira ni. Saya merpuang ke sebelah saya sebab saya tahu masa tu akan jadi masalah. Tapi misal kebetulan juga hari ni saya nak terus ke Melaka, ke Pontian sebenarnya. Ya, habis dari sini saya terus ke Pontian. Tapi bukanlah kerana itu saya lambat datang, tuan-tuan bawa tenang. Oh, Padan dia lambat, dia nak pergi Pontian ni. Saya dah ke Kuala Lumpur pun dah sejak daripada petang tadi. Awal pukul 3 petang saya ke Kuala Lumpur. Tapi kenderaan yang bawa saya drop saya dan dia balik ke Sungai Buloh cari pasal. Dia turunkan saya tadi di Kampung Pandan. Patut yang ke dia ambil saya selepas asar. Tapi dia turunkan saya, dia balik Sungai Buloh, datang balik Kim Salam. Itu dia panggil tak ada kerja, cek kerja. Kalau ikut saya punya CP senang aja, habislah ceramah kat Kampung Pandan je lah. Tapi pasal tuan-tuan tunggu katanya, saya datang juga lah. Tapi memang tunggu betul nampak. Mudah-mudahan Allah tak nak bagi tuan-tuan pahala lebih. Amin lah kak. Mudah-mudahan. Itu pun kalau tak mengumpat. Kalau mengumpat belum tahu lagi tu ni. Tak datang gitu. Tak ada harapan. Jadi maknanya tuan-tuan, sebab itu dua perkara ni. Kata Nabi, kalau dia tidak menyebutkan Allah, kalau dia tidak berkelahi, maka Allah akan ampunkan dosa. Kita memang amalan kita ni sebenarnya itu dipanggil, dia panggil amalan kita dibentangkan secara mingguan.
Tetapi amalan kita juga dibentang secara harian. Ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu menyebutkan tentang malaikat malam dan siang ini saling silih berganti. Turun naik. Yang malam turun, yang siang naik, yang siang turun, yang malam naik, begitu seterusnya. Ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bil-nahar. Nabi sebut begitu. Ta'aqab, bersilih ganti. Kenapa? Karena dia nak bawa amalan itu secara harian. Sehingga kan Allah tanya, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kamu tinggalkan hambaku? Tidak. Kata Nabi, naik pada waktu turun pada waktu yang subuh naik, yang asar naik. Shift bertukar pada waktu subuh dan asar. Ya? Shift bertukar pada waktu subuh dan asar. Maknanya tu, subuh kita tidur, malaikat naik. Allah tanya, bagaimana kamu tinggalkan hamba tu? Tak bangun-bangun, ni Allah turun. Asap pun begitu juga. Bagaimana kau tinggalkan hambaku? Tak semayang-semayang, sibuk buat kerja. Nungguin pisang sampai kesudah. Tuan-tuan, Allah sebut, Nabi SAW sebut dalam hadis itu dipanggil. Dibentangkan amalan secara harian. Lepas itu kita setiap hari dibentang, setiap minggu, setiap tahun juga dibentang. Jadi sebab itulah tuan-tuan, kita hari ini, Khamis, hari ini biasanya memang alhamdulillah orang kita bagus mengisi masa-masa mereka di masjid. Cuma biarlah dengan kepahaman itu sunnah. Belum start lagi ceramah kita ni, belum. Ni baru mukadimah. Makna nak beritahu kenapa kumpul malam ni, itu saja. Ya, yang kita bincang tadi itu hanya sekadar belum tajuk apa ni. Macam lagu pun ada rasanya. Andai ku tahu apa. Ha, bila ajar ku tiba, okeylah sikit tuan-tuan boleh faham lagi tu. Ada ceramah saya pergi, tajuk pun saya tak faham. Tanya dengan pengajar, dia pun tak faham tajuk sebab yang buat tajuk tak datang malam ni. Itu kadang-kadang pun ada juga. Jadi kadang canggih tajuk tu baguslah, catchy sikit kata orang. Dia menangkap. Jangan nampak catchy sangat sampai tak faham. Ini kalau dulu-dulu teruk sangat. Ya, begitu je tajuk ni. Kan? Kalau apa nama, ceramah perdana. Bagaimana menjadi seorang mukmin yang bertakwa pada Allah, mengimani Rasul. Tajuk ni dah macam ceramah panjang. Tak payah buat ceramah dengan urai tajuk. Jadi mana kita nak sebut ni, apa yang kita kumpul malam ni tuan-tuan, saya nak kaitkan satu perkara lah, itu saja. Kerana orang kita ni dia beramal dah, tetapi banyak kita tak suka nak faham apa kita buat. Sedangkan kita beramal ni lama dah tuan-tuan. Lalu apalah salahnya kita fahamkan apa yang kita buat? Simple je. Saya selalu sebutkan begini. Kita tanya diri kita, kenapa aku buat begini? Tuan-tuan baca Yasin tadi. Kan? Yasin kan? Tuan-tuan buat-buat macam tak baca pula. Tuan-tuan ni memang ahlu bida'ah. Bukan bida'ah pasal baca Yasin tu. Bida'ah pasal tak baca, tak mengaku. Tuan-tuan, kita kena cerita soal bida'ah tak bida'ah. Tinggalkan itu. Bawa tenang. Saya suka tanya. Dan saya pernah lontarkan soalan ini di televisyen. Tuan-tuan tengok rancangan saya di TV Hijrah dulu. Saya kata, kenapa yang kita baca Yasin itu serupa itu? Tuan-tuan tahu tak? Baca Yasin itu kenapa begitu rupa kita membaca ini? Kan kita baca kan? Baca innamu zara syayayaku walahu kun fayakun subhanallazi. Habis. Lepas itu apa? Iza hatal minam Mustafa Muhammad Rasulullah Al-Fatihah. Lepas itu baca tahlil itu. Habis tahlil. Lepas itu doa. Baik. Lepas itu kita baca doa yang disusun dalam itu. Ya imam tak tengok dah lah. Pasal dah hafal. Kan, tapi imam kita profesor, okey lah. Dia faham. Lepas dia baca. Kalau imam langgung, dia langgar je semua. Dia tinggal satu perkataan, dia tak jumpa dah sambungan. Menung. Ha, itu masalah. Dia risau putus perkataan. Tuan-tuan, saya nak tanya, bukan saya nak uraikan itu. Kenapa kita baca macam itu? Tuan-tuan tengok dalam kitab Al-Azkar, Imam Nawawi. Saya terbincanglah benda ni di TV Hijrah. Masa saya menguraikan kitab Al-Azkar,
Kata Imam Nawawi, bacaan itu tidak sampai kepada si mati. Dan ini pandangan mazhab Syafi'i. Imam Nawawi menukilkan pandangan, sebagian pandangan mengatakan tidak sampai, dan itu pandangan mazhab Syafi'i. Kita boleh baca dalam kitab Al-Azkar, very clear Imam Nawawi sebut. Tetapi tengok Imam Nawawi mengajarkan kita, hendaklah barang siapa yang membacakan Al-Quran kepada si mati, sesudah daripada itu diikuti dengan doa supaya Allah sampaikan pahala kepada si mati. Cuba tuan-tuan buka Yasin tuan-tuan. Betul tak begitu doa? Allahumma awsi wa taqabbal ma qara'na wa ma sallayna wa ma apa lagi? Ya? Wa ma sabbahna wa ma apa lagi? Ya? Kemudian ila hadratin nabina ila had arwah sebagainya. Tengok. Kita berapa lama kita yang baca buku Yasin, tuan-tuan baca, tuan-tuan faham bahawa itu sebenarnya ada something. Tadi kan? Tadi usah kita uji, inilah buku Yasin, kalau tak ada buku ni, mati aku. Sebab itu tuan-tuan, saya kata tadi, why not kita ni tuan-tuan, benda, kita cerita benda yang biasa, benda yang tak biasa tu tak apalah tuan-tuan, tuan-tuan buat sekali-sekali. Macam pergi ke Mekah kan sekali-sekali. Saya ni semua ni tuan-tuan, kurang dah beri ceramah ni. Kerana saya banyak habis masa di Mekah, saya baru balik tak sampai 2 minggu lagi. Loh, kalau tuan-tuan bau ketiak, bau Bangladesh lagi. So, di Mekah banyak Bangladesh tu, Mekah banyak Arab. Dan ni nak tolak pula balik ke Mekah. Saya setiap bulan ke Mekah. Ini tak faham tuan, bukan iklan. Dia macam promosi lah. Tak nak cerita ni tuan-tuan. Kalau lah yang itu kita tak berapa nak faham, okey lah, pasal sekali kita buat, kita pun pergi dengan ustaz-ustaz bimbing kita, tak ada masalah, kita tak boleh nak faham semua. Sekali buat, itu pun tak tahu bila nak buat lagi. Tapi kak, yang kita baca tiap-tiap Khamis ni, yang bila talib, buku-buku, buku-buku. Minta maaf tuan-tuan, saya bukan kita nak komen. Saya kata tadi, kita susah kelahir soal amalan itu, ulama ni setuju, ulama ni setuju, itu buat bertenang. Tuan-tuan buat, nak buat, silakan. Tuan-tuan ambil pandangan kata, ulama kata tidak, silakan. Susah kelahir. Nanti dah sudah semua, yang tak baca dengan yang baca, makan sama-sama. Habis cik. Tak baca sini. Makan. Jadi, pengusul pun buat yang masuk. Tuan-tuan jemput makan yang dah baca Yasin dan yang tak baca Yasin. Makan sekali. Contohlah, contoh. Meraihkan semua. Tak ada masalah. Tapi yang saya nak sebut, kita ni, yang tukang buat, saya tak nak cerita yang tak buat. Tak ada masalah. Dia tak buat memang ada pandangan. Yang buat pun ada pandangan. Itu saya tak baca. Tapi yang buat, cuba faham kenapa kita buat begitu. Itu makna. Masya Allah. Cuba ambil tahu kenapa ya? Kenapa kita apa nama ni, bila orang mati kita nak kena buat begini? Kenapa? Kita tengok orang mati kan, orang dah bumi tanah tu, macam ada yang ambil tanah balik ya? Dia pun duduk, dia pun balik. Kadang kita kat kubur ni, kita tengok orang, tengok orang je, tengok dia orang balik, dia balik, orang balik, dia balik. Kenapa balik? Kata letak tanah, kata dia. Tak, sunnah memang tu sunnah, kita kepalkan tanah. Tapi adalah bacaan ni sambil letak minha khalaqnakum, kepal lagi minha nu'idukum. Simbolik ni, sambil kita kepal tanah tu, minha khalaqnakum, ni daripada tanah kau diciptakan. Kepala minha wa fiha nu'idukum, sekarang kau dah masuk dalam kan, kira-kira gitulah terjemahan dia. Kemudian kepala ni tempoh lagi, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, nanti kau akan keluar balik daripada tanah sekali lagi. Ada simbolik. Jadi mana dia tahu buat tu, dia tahu.
Itu yang kata tu, biar tahu tu jangan keliru. Tuan-tuan, tuan-tuan tengok kami seronok, tapi tak faham-faham sampai ke sunnah. Ayah tu. Tuan-tuan, kita nak cerita malam ni, apa tajuk tadi? Teruslah. Yelah, ajal ni memang kita tak tahu. Sunnahnya kita nak bincang pun tak ada makna. Yang ada itu tanda-tanda yang disebut oleh para ulama. Ada yang rondok viral 1 hari, 2 hari, 40 hari. Itu semua disebut pandangan-pandangan ulama dari segi pengalaman mereka saja. Ada orang kita yang itu disebut viral. Yang lebih penting daripada itu dia tak viral. Betul lah, memang ada disebut. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab Bahrul Mazi, dalam jilid yang ketujuh, kalau tak silap saya, cerita bab mati itu, cerita bab janaiz, memang disebut tentang orang nak mati dunia. Bila orang mati, dia punya hidungnya renyuk. Ya, bila renyuk dia jatuh, istilah kita jatuh tu, jatuh ke bawah pula, maknanya lembik hidung. Lepas itu memang ada tu, tuan baca dalam kitab Bahrul Mazi. Terusnya dia uraikan kitab di masjid-masjid. Baca tak? Lepas tu bangun pagi, kak, jangan tengok jerawat dulu. Oh kak, jerawat nanti dulu, hidung dulu kak. Lembik je. Memang itu tanda-tanda tu ada. Kita tak dapat. Tapi tuan-tuan, ada benda yang Allah Ta'ala simpan, Allah rahsiakan daripada pengetahuan manusia. Yang pasti Allah sebut, kullu nafsi dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa mesti merasai mati. Mesti. Asal saja dia bernyawa, dia mesti rasa mati. Asal saja dia bernyawa, dia mesti mati. Sebab itu kalau orang tak nak mati, boleh. Jangan hidup. Itu je situasi. Hidup mesti mati. Tapi kalau tak nak mati, jangan hidup. Kerana tidak hidup, tidak ada kematian. Dia faham, tidak ada Allah. Puasa datang tadi aku faham, balik lagi tak faham. Prinsip dia begitu. Setiap yang hidup, setiap yang hidup, kata Allah Ta'ala, kullu nafsin, setiap yang bernyawa, dha'iqatul maut, dia akan merasai mati. Apa kita nak lihat? Apa yang tuan-tuan pening-pening kepala mikir? Asal orang hidup, dia mesti mati. Tetapi yang lebih penting ialah kita memikirkan apa yang akan berlaku kepada kita sesudah mati. Itu cerita dia. Itu cerita dia. Sebab itu hari ini yang kita nak tengok, apa yang kita nak bawa untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Soal mati itu mati. Sehingga kan Allah Ta'ala berikan gambaran, sehingga kalau kau berada di tembok yang kukuh sekalipun, kalau kau berada di tembok yang kukuh sekalipun, kau akan mati. Dan kita telah melihat orang-orang yang terdahulu daripada kita pun mati. Datuk kita mati, bapak kita mati, kawan-kawan kita pun mati, dan kita pun akan mati. Sebab itu bila kita kata, andai ku tahu, kan, bila ajal ku tiba. Saya ingat, saya suka tuan-tuan kita lihat, dia panggil falsafah chicken. Chicken konsep ataupun chicken, dipanggil chicken thinking. Itu chicken thinking. Chicken thinking ni maknanya dia, bukan chicken thinking, chicken minded. Itu yang betul. Maklum orang cakap bujih ni dekat rincing ni lain. Jadi orang sini cakap Bismillah. Nah, rinci chicken minded. Tahu chicken minded? Oh tak? Tahu chicken minded? Ni faham ke tak suara putih ni? Anda tanya dulu. Chicken minded, cara berfikir cara ayam. Cuma pergi beli ayam, jangan beli ayam kat pasar raya tu. Dah dulu parking siap-siap, sudah selesai kena sembelih. Beli ayam yang belum kena sembelih dekat kedai ayam lah. Memang kedai ayam lah tuan-tuan. Beli kedai, tengok. Kita tengok tuan-tuan jumpa hati ayam ni tuan-tuan. Bila orang order ayam, bang ayam dua ekor, dia pun ambil. Apa jadi pada ayam lain?
Tuan-tuan, tuan-tuan ni memang beli ayam sungguh, Maidin punya ayam tu. Apa jadi pada ayam tu? Ha? Ayam tu terperanjat. Oh mangkau. Tapi korang gitulah kalau orang Melayu gitu. Terperanjat. Dia melompat ayam tu. Bunyilah kiok, 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 kiok. Dua ekor jalan. Ayam dah lagu tu kata, apa hal tu? Kata ayam lain. Habis kurang gitu lah tuan-tuan. Maknanya, habislah tu. Kata ayam ni, habis kita macam mana? Bertenang. Itu dia punya hal dah jalan dah. Kita bertenang. Tuan-tuan tengok ayam, melompat lagi tak basuh. Tak ada. Relax. Cool. Tenang. Dan sekejap je dia melompat. Sekejap. Sekejap. Jangan datang pula orang. Bang, ayam tiga ekor. Angkat tiga ekor. Melompat tiga ekor yang kat dalam. Apa hal tu? Beranjat lagi. Tapi sekejap keluar. Sampailah akhirnya orang datang. Bang, ayam sibuk. Tinggal dua ekor. Kata apa hal ni? Kita memang dua tinggal ni. Kata dia. Bertenang. Itu dia. Kita selamat lagi. Kata dia. Cikgu je lah tengok. Nanti syekhu kena ni, yang syekhu kata, nasib juga lah, aku selamat, aku terjadi. Sampai besok, bila dia pula datang, orang datang, bang, ayam syekhu, dia ambil. Masa tu boleh kata, aku kena juga, aku kena. Tuan-tuan ni chicken minded. Betul tak? Tengok orang sana dah tak larat pergi masjid. Kita tak pernah fikir. Tak pernah fikir. Tanya teruk ke? Teruk sudah hancur kaki. Wah. Siap. Jadi jalan-jalan mendam pun keselandang di kulit dia. Gaya menengok tuan-tuan terperanjat itu. Itu je. Sebiji macam ayam dalam sangkar tadi. Itu dia panggil chicken minded. Siapa orang itu? Dia tengok orang ada duit banyak kaya mati tengok cuma terangkat dan macam tu masjid dia tengok orang kaya gaji besar pangkat besar duit banyak mati tengok harta yang dipungut yang dikumpul tinggal tak bawa pun pergi ke kubur tapi dia masih lagi sibuk tenggelam dengan cita-cita mengejar harta. Ni chicken minded. Tengok ada orang isteri ada suami di rumah patut hematlah pada suami masa suami tu suami nak makan bubur pun tak nak buat bukan tak ada bubur kacang di rumah ada santan ada gula semua malah buat abang beli je lah kat luar tu kata ada orang suami dia macam itu pergi beli langgar kereta lori bubur selamat alhamdulillah tapi orang yang beli bubur mati kita nampak bubur selamat pulang macam itu kan dah tak asal kata dia apalah salah buatkan je bubur suami itu bubur sebiji macam ayam macam itu oh kak tahu waktu besok suami dia bagi tahu yang buat bubur awak ni saya baru nak lihat lain kali je lah mati pula mengidam bubur kita tengok orang itu masalah kita sebab itu kita sebut tentang soal mati ke mati dan kita lihat orang semua mati dan kita Allah sengaja jadikan tuan-tuan Allah sebut dalam surah Al-Mulk tuan-tuan boleh buka Quran baca apa Allah kata alladhi khalaqal mauta wal hayata nama Allah memang sengaja Allah sengaja kan orang sengaja bang sengaja Allah sebut alladhi khalaqal mauta dia yang menciptakan kematian bukan mati dia datang pasal usia tua tak lainlah kita cerita macam pokok walaupun hakikatnya juga daripada Allah betul tak? Tuan-tuan tak bagi dia air tuan-tuan tak bagi dia baju
Apa jadi pokok tu? Mati. Apa orang kata? Matilah. Engkau air pun tak pernah sembah, tengok pun tak pernah. Matilah pokok, kata kita. Ada orang kita kata gitu? Tak. Sebab Allah yang memang menciptakan kematian, Allah sengaja ciptakan. Kita baca surah Al-Mulk. Wal hayata, kehidupan juga Allah ciptakan. Tujuannya apa? Liat berluah pun. Boleh tak kita mati sama-sama? Tuan-tuan, bukan maksudnya kita, saya ajak tuan-tuan mati sama-sama. Saya tanya, boleh tak semua orang mati sama-sama? Boleh. Kiamat kan mati sentak. Mana boleh main malaikat kau tiup sikit untuk orang ni dulu lah, kata dia. Apa namanya? Rincing dulu lah, kata. Bagi jalan rincing dulu, kata. Rincing ada banyak pula eh. Rincing dua, rincing tiga. Rincing dulu ini. Untuk kampung pula kata, rincing sini lah dulu. Ada. Dia tiupnya, sangka kali jalan terus teruskan. Kecuali malaikat jabut nyawa. Besok dia pula Allah perintah, kau tunggu apa benda ni, kau jalan lah. Habis dah. Tuan-tuan, Allah sebut alladhi khalaqal mauta wal hayata, macam-macam. Ada yang lahir, ada yang mati, ada yang beranak, ada yang mati, ada yang beranak, mati. Hari ni orang ketawa beranak, besok orang menangis. Kenapa? Kerana ada kematian. Begini, begitu. Allah sebut jelas dalam Quran tentang liyabluwakum, untuk nak menguji. Ayyukum ahsanu amalah, mana di antara kamu yang paling baik amalah. Allah bagi kehidupan. Kau hidup, okey hidup. Tapi kau ingat, kau akan mati. Bukan dia saja hidup dan mati. Orang yang tengok dia hidup, dia juga akan mati. Orang yang lihat dia mati, dia juga akan mati. Ini kita sebut. Sebab itu tuan-tuan, memang kematian ini suatu benda yang Allah nak jadikan untuk nak menguji kita. Tapi bukan uji saja-saja, bukan itu. Tadi saya sempat dengar imam baca tadi. Mana satu imam ini? Oh yang ini. Ha? Yang ini. Mana satu yang profesor? Nak kalau orang jauh ni saya pergi. Tak maaf bro. Dia orang tak kenal ke saya. Kita dengar tadi imam baca pasal apa nama? Pasal ketakutan kepada satu ayat tadi. Kalau saya sepintah lalu dengar lah tadi. Tuan-tuan yang semayang, saya musafir itu juga. Sebab itu, bukan soal mati itu. Memang kalau kita bincang, tuan-tuan tengok apa disebut Imam Ghazali, cerita tentang kematian. Betul. Tetapi yang penting, Allah nak beritahu pada kita, aku jadikan kematian dan kehidupan, kematian itu sebagai apa? Liyabluwakum, untuk nak menguji. Bukan uji saja-saja, tak. Tapi Allah bagi terang dah terus dalam ayat tu. Ayyukum ahsanu amalan, mana yang paling baik amalan? Engkau ada hati, apa kau nak buat? Lain lah. Sebab itu saya suka tentang bila saya bawa. Ini pun macam promosi juga lah tuan-tuan ni. Tapi memang begitu saya nak sebut ni sekadar share. Mungkin ada tuan-tuan yang pergi mungkin juga. Biasanya tuan-tuan kita pergi ke Mekah, kita ada ziarah dia panggil masyair. Masyair ni ziarah tempat-tempat ibadah haji. Tapi sebelum tu kita akan pergi singgah dulu ke Ghusl. Ghusl dia panggil Hayu Hijrah, tempat laluan hijrah Rasulullah SAW. Itu ini kita akan tengok, kita akan bincang apa benda ibrah kita boleh ambil. Bukan pakai ambil gambar je, orang suka ambil gambar tapi dia tak faham ni. Ambil gambar, ambil gambar silap pula tu, tretal tu pun memang suka dia ambil gambar. Dia tunjuk ke orang kampung, kampung tak pernah pergi. Inilah tinggalan Nabi SAW, terperanjat orang kampung. Ada tretal juga teman-teman. Biasalah kita balik Mekah, orang kampung tak pernah pergi, kita merang ni semua. Ni kereta ni masuk luar ni, yang mana ni orang kapi bawa api. Tuan-tuan, lepas kita daripada Ghusl, kita bercerita tentang strategi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Strategi itu antara disebut oleh ulama, antaranya Al-Syahid Al-Marhum Dr. Syed Ramadan Budi. Disebut tentang strategi dalam peristiwa hijrah, disebut strategi. Saya tak nak cerita banyak-banyak ni. Tuan-tuan cuba jalan ke depan sikit, lebih kurang dalam, saya ingat dalam 900 meter ke depan. Kita akan menghala ke kanan, naik untuk pergi ke Arafah. Di jalan memang ke situ.
Sementara tuan-tuan pulang, kalau tuan-tuan pasang, ada satu masjid yang cantik. Di Mekah ni tak banyak masjid cantik. Masjid Haram cantik. Masjid lain semua tak ada harapan. Tuan-tuan pergi Masjid Haram, dia memang tuan-tuan tengok seronok, ya Allah cantiknya. Cuba tuan-tuan pergi masjid yang luar daripada Masjid Haram. Baru tuan-tuan terpajar. Lawa lagi masjid tuan-tuan. Wangi lagi masjid tuan-tuan. Masjid dia bau macam-macam bau pun. Betul? Begitulah. Tuan-tuan, ada satu masjid dipanggil Masjid Ar-Raji. Masjid Ar-Raji. Ar-Raji ini ialah owner bank Ar-Raji yang tuan-tuan simpan duit. Syekh Ar-Raji. Tapi dia tak panggil Masjid Bank Ar-Raji. Nah, Masjid Ar-Raji. Ar-Raji ini nama seorang owner dia. Syekh Ar-Raji. Tuan-tuan, Syekh Ar-Raji ini sekarang setiap kali musim Ramadan dia akan menghantar beratus-ratus kontena makanan ke Mekah dan Madinah. Dia akan sedekah. Satu. Kalau tuan-tuan pergi, tuan-tuan jadi backpackers. Kalau tuan-tuan pergi backpackers, tuan-tuan nak jimat kos, tuan-tuan boleh duduk di masjid tu. Siapa yang etikaf di masjid tu sepanjang Ramadan diberi makan, diberi tempat tinggal. Masjid Ar-Raji. Jadi makan buka puasa sahur di masjid tu sepanjang Ramadan. Tuan-tuan dikatakan masjid itu didikasikan untuk ibu dia. Dia buat untuk ibu dia. Ya, dia ada ibu, dia buat untuk ibu dia. Ibu dia dah meninggal. Satu. Yang kedua tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca dalam artikel, dalam majalah, dia ceritakan tentang Syekh Ar-Raji. Dia orang antara orang yang kaya di dunia. Dia pasal dia ni empire bank. Saya bukan nak cerita pasal kekayaan dia tuan-tuan. Saya nak cerita pasal liabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia faham ayat tu. Tuan-tuan, orang tanya dengan dia, anda sudah kaya, tapi kenapa anda tetap datang sehari-hari pergi bekerja? Dia kata, saya bekerja untuk mencari sesuap nasi, untuk cari makan. Orang kata, anda sudah kaya, kenapa anda masih perlukan gaji? Dia kata, tak. Sebenarnya, harta-harta saya telah pun saya agihkan kepada anak-anak. Dia agih siapa? Ni anak, ni anak, ni dapat. Orang tanya, anda belum mati lagi, tapi kenapa anda agihkan siap-siap harta? Dia kata, aku khawatir kalau aku mati, nanti anak-anak akan berkelahi untuk merebutkan harta. Menyebabkan perniagaan yang aku buat untuk agama ni akan hancur. Tuan-tuan, bank Ar-Raji, mungkin ada sini orang kerja bank. Setakat yang saya faham, tuan-tuan, dari segi dia punya aktiviti, bank Ar-Raji ni di antara bank yang tepat. Dia follow konsep syariah. Sehingga tuan-tuan nak beli kereta, dia belikan untuk tuan-tuan. Tapi di Malaysia ni, saya dipahamkan, dia tak boleh buat sebagaimana di Saudi. Di Saudi tuan-tuan nak beli Ferrari, Ferrari tu dia beli dulu, bawa depan tuan-tuan. Sekarang Ferrari, kau beli. Konsep dia, bawa betul semua jual beli. Kita ni jual beli semua kita bayar. Booking bayar. Apa yang bawa kita tu siapa nama? Apa? Vendor, apa? Agent. Dia pun kita bayar. Last sekali bank pun kita bayar, kita tak tahu bayar dengan siapa semua. Beli dengan siapa? Kita pun memang tak peduli, yang penting kereta aku keluar. Beza, memang berbeza. Orang tanya dengan dia, dia kata aku agihkan semua harta. Kenapa? Sebab aku tak nak anak-anak aku kelahir. Dan aku tak nak perniagaan ni rosak. Kemudian orang tanya, habis bahagian tuan? Ya. Dan aku ada bahagian aku sendiri. Tetapi bahagian aku semua telah kuat-kuatkan. Orang tanya dengan dia, kenapa? Dia kata, aku nak ketika aku bertemu dengan Tuhan sebagaimana aku datang ke dunia. Aku datang selai sepinggang, aku nak bertemu dengan Tuhan selai sepinggang. Tuan-tuan, siapa yang datang ke dunia kat punggung dia ada tulis nombor akaun? Ada? CIMB Bank. Kat punggung tulis dia. Kalau yang kaya sikit, ada banyak bank lah. Semua bank kat punggung dia ada tulis. Ada? Ada. Semua orang datang ke dunia selai sepinggang. Bagaimana? Tuan-tuan, nanti kita baca hadis di ujung nanti lah. Dan lebih kurang lama. Saya ikuti tak lama dengan tuan-tuan ni. So, tuan-tuan pun saya dengar ada makan hanik. Ada makan. Jadi saya tak lama lah. Saya ingat kalau lewat pun 9.45 atau 12 gitu lah. Kalau lewat. Besok cuti kan? Cuti kan? Cuti. Padahal. Boleh kan? Alhamdulillah. Perempuan semangat. Laki boleh bang? Boleh. Okay, bagus. Tuan-tuan tunggulah. Saya pukul 10 saya balik lah. Okay, saya nak kepontian. Ya, tentu tunggulah kat sini sampai pukul 11. Tuan-tuan, sebab tu bila ditanya, maka dia kata aku agih. Kenapa?
tentang dia mengancam kehidupan. Saya nak sebut ini poin malam ini. Saya tak nak, saya cair beramai dah saya tidak bincang. Tapi saya nak bincang sudut ini tuan-tuan. Inilah kelemahan kita orang Islam. Tuan-tuan, kita tidak merancang untuk ahli mati kita. Bang, kita beli rumah berapa bang? Kat sini ni rumah sini. Rumah ni rumah nombor tiga kan? Bukan bini, tapi rumah yang ketiga. Ada dua rumah bagi tempat lain. Contoh, anak ada berapa bang? Nak. Nanti rumah nanti siapa yang nak ambil? Kita nak beli dua rumah tu. Daripada dulu kita jadi kerani naik katah sampai kita boleh simpan duit dekat dalam almari. Yang mana ni gitulah. Contoh, saya tak ada kata berapa jumlah. Saya kata boleh simpan. Kita bekerja sungguh-sungguh. Tentu ni faham kita. Payah je cerita dengan tuan-tuan. Apa ini? Makna nak cerita tuan-tuan, kita bekerja susah payah. Susah payah kita bekerja. Sampai satu tahap kita boleh milik dua rumah. Betul tak? Baik, apa ending daripada itu? Biarlah saat saya mati esok, anak-anak ada dalam rumah. Okey, anak-anak ada rumah. Buat uang anak-anak kita yang ada rumah. Kita ada dua rumah, anak-anak nak share dorm. Kau ambil dapur, kau ambil pintu, kau ambil pintu. Dah kali anak kelahi, merajuk, putus darah. Okey, dua rumah kita, rupanya tuan-tuan. Kita bini kita dah sapayah berandakan enam orang. Kita susah payah mengumpulkan getih. Rupa-rupanya dengan sebab itu tuan-tuan dia jadi kelahi adik-beradik. Apa kita dapat dalam kubur? Tuan-tuan jangan risau, saya bagi tahu apa tuan-tuan dapat. Hari pertama tuan-tuan mati, tuan-tuan akan dapat tahlil. Hari kedua tahlil. Hari ketiga juga tuan-tuan dapat tahlil. Okey lah. Betul lah. Hari keempat, adik-beradik dah mula kata, insyaAllah aku nak balik kerja. Tiga malam nanti kita buat pula nanti. Bila? Mungkin hari 40. Jadi tuan-tuan tunggulah hari 40, tuan-tuan akan dapat tahlil lagi. Macam tadi lah, doa dapat. Sampai bila? Hari 40. Bila lagi tuan-tuan dapat, jangan risau. Tahun tu Ramadan belum lepas lagi, tuan-tuan dapat tahlil tiap malam Ramadan. Pasal surah tu pun jual murah. Satu nama RM1. Jadi anak-anak kita pun beli. Yang murah ni dia beli banyak lah. Ya, tiap malam dia beli. Dia mengalami. Masjid yang dia buat tadi. Eh, jangan buat kerja tuan-tuan. Ya, buat tahlil tu tak apa, yang jual tu. Ya, tak ada takut ya. Tuan-tuan jangan tuan-tuan marah prof kat saya ni. Tuan-tuan, kita dapat lah. Tahun tu kita dapat banyak macam-macam beza. Sedekahnya dia bagi, dia pun sibuk lah cari ustaz. Ada tak buat upah haji, ada. Ustaz buat berapa? 1,500 ke 2,500? 2,500. Okay, saya nak 2,500. 1,500 dah tak percaya. Oh, baru sekarang tak percaya pada muka. Tak nak, saya nak yang dulu senang. Confirm ni boleh buat. Pasal apa, dia dengar orang buat macam ni, dia share banyak-banyak. Dia share. Satu orang, buat sekali untuk 10 orang. Banyak sikit dapat nikah. Betul ke tak? Saya pernah sebut dekat televisyen dulu. Sebab tu pengalaman saya sendiri. Saya tanya dengan satu orang Indonesia tu, bapak, ambil upah haji? Boleh. Oh, bagus, confident. Berapa? Berapa aja boleh. Ya, berapa orang? Berapa pun boleh. Ya, betul ke ni? Ya, boleh. Berapa-berapa boleh. Kata, awak buat senang? Ya, saya bisa. Rasa nak penampok ni. Sudah jadi dia. Mana ni boleh upah haji seorang buat sampai 10 orang? Satu orang hanya boleh buat untuk satu orang. Itu saja. Ini mengangguk tu. Tuan-tuan jangan ingat kat Mekah tu semuanya wali-wali semua buat tenang. Rasa. Saya tahu lah tuan, sebab saya tiap-tiap bulan ke Mekah. Itu cerita tu. Tapi kadang-kadang, alhamdulillah sekarang ni, pasal TV pun dah berani cerita macam-macam. Jadi orang dah tak malu nak ceritakan sebenarnya benda mengarut yang berlaku dalam menguruskan ibadah kita. Jadi orang dah mula nampak, faham. Bagus. Itulah kita dapat. Dapatlah wakaf yang kita dapat. Dapatlah sedekah. Semualah anak-anak kita buat. Bila? Tahun pertama mati. Mewah. Malaikat pun tunggu masa je. Nak debit tak boleh. Hala masuk. Usah nak debit ni. Hala masuk. Kira-kira begitulah tuan-tuan. Nak fahamkan gitu. Lagi bila bang? Lagi tu tahun depan. Bila? Ramadan. Anak kita tunggu Ramadan. Lagi bila? Setahun lagi. Tunggu Ramadan. Setahun lagi? Tak ada. Dua tahun sekali pula. Tahun tu bila? Tahun lima tahun tuan-tuan mati. Anak pun kata,
5 tahun dah ayah mati, lama kita tak buat kenduri. Nantilah kita buat sekali yang sambut Ramadan. Lepas 5 tahun anak-anak pun sibuk, kita pun dah tak dapat apa-apa. Mana rumah yang kita tinggal 2 biji tadi? Tak ada. Tak ada. Mana harta yang tuan-tuan tinggal? Tak ada. Saya tuan-tuan pernah saya uruskan upah haji orang. Satu orang kaya, anak. Anak kaya, mak bapak kaya. Dia telefon, saya tak sebutlah tempat duduk ni, memang tempat duduk orang kaya lah. Senang cerita tuan-tuan, jarang orang miskin gaji 500 duduk kat situ. Ya, jarang. Tu Bukit Damansara. Kalau dia gaji 500 mungkin dia duduk dalam kereta kat tepi. Betul? Telefon. Terus saya nak buatkan haji untuk arwah mak saya. Tanya, tuan duduk di mana? Bukit Damansara. Oh. Boleh, tuan nak buat haji, tuan nak buat macam mana? Dia kata yang paling murah pun. Zaman tu tuan-tuan duit kita okey lagi. Saya kata saya buat 2,000 tuan. Ni zaman ni cerita ni tuan-tuan duit kita lebih tinggi daripada duit Saudi. Ya, cerita ni. Dia akan dapat dia dapat 2,000 lebih. Cerita lebih murah. So saya buat 2,000. Yang murah lagi Ustaz. Kata tuan, murah lagi orang di sana tak nak buat. Cuba Ustaz kalau ada yang murah lagi saya nak. Untuk arwah mak saya. Dia kata dalam hati, satu orang anak kau kaya, mungkin mak ayah kau tinggalkan harta, kau nak bagi untuk mak ayah kau sekadar itu saja. So itu tuan-tuan, kita kata mengapa, jangan harapkan daripada orang lain. Tak payah. Jangan harapkan. Sebab itu ada sebagian ulama dia tidak bersetuju amalan yang disampaikan daripada orang hidup untuk orang mati. Wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Melainkan manusia itu apa benda yang diusulkan semasa hidup dia. Itu sebahagian pandangan. Tapi sebahagian pandangan kata sampai. Cuma jangan kita mengharapkan tunggu uang apa. No. Sebab itu tuan, sekarang kita plan. Plan tu. Yang kita cari pagi petang siang malam tuan sampai kelahi dengan kawan pejabat. Betul tak? Oh kan. Kadang-kadang sambil kerja jual pula keripik dekat-dekat nak raya ada kuih raya bawa sekali. Kerja reception jual kuih raya. Asal orang datang tunjuk kuih raya. Sudah kuih. Sampai macam itu sekali. Desperate kita nak jual kuih raya. Ha? Apa yang kita tinggal untuk kita? Tentang. Ini saya nak sebut tadi. Sebab itu hari ini tentang kita nak cerita bagaimana kita nak jadi yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana yang paling baik amalan kamu? Wallahualam. Semasa hidup masa sihat. Sebab itu kata Nabi SAW, sehat dakat qabla saqami, masa sihat sebelum sakit. Masa kita boleh buat apa-apa buatkah? Apa yang kita boleh buat tak? Pergi ke zuhur datang. Datang. Oh Ustaz, saya ni sibuk sikit dengan anak-anak. Jangan kira kan, bawa saja. Bila masa kita tak sibuk dengan anak-anak, nanti dah Ustaz, budak ni dah besar sikit, insyaAllah saya ke zuhur. Soalnya bila budak tu besar? Budak tu besar, ada yang kecil. Yang kecil besar, ada kecil lagi. Soal bila-bila budak tu nak besar, cuma cakap. Tak ada. Besok semua dah besar, jaga cucu pula. Tuan-tuan, kita jangan tunggu masa lapang. Tetapi kita lah yang melapangkan masa. Ini soal persiapan kita. Apa yang kita boleh buat? Buat. Allah bagi kita harta. Buat. Apa yang kita boleh bagi? Tempat yang paling simple untuk tuan-tuan bagi ini. Mesti. Saya dipahamkan ada tabung bergerak. Mana tabung? Dah tak jadi bergerak lah. Ada ke tidak? Saya kata Ustaz wawarkan kutipan tabung bergerak untuk siri-siri kuliah akan datang. Ah, saya dah wawarkan. Kalau bulan ni keluar lah. Kau dah jalan? Dah jalan dah? Tuan-tuan. Oh, ini geraknya. Ini bukan tabung bergerak, ini budak bergerak. Dek, pergi daripada depan dek. Mulakan daripada depan. Jadi senang mana tahu mana yang dah sudah, mana yang belum.
Dua orang je. Lambat nak putih tu. Tuan-tuan, jadi kita sebut, tak, saya bukan nak berhenti kat poin ni, kebetulan ni tuan-tuan terbaca ni ha. Ada tempat tu dia tulis untuk saya, dah habis dah berdoa semua, ya Allah lupa nak wawahkan. Tuan-tuan, sebab tu, ni masa kita ada, masa kita ada harta, kata Nabi SAW, masa kali sebelum miskin, wahinaka qabla fakhri, masa kali sebelum miskin, apa yang kita ada, tak miskin tuan-tuan, jangan risau. Tak pernah lagi orang bersedekah miskin. Macam tak payah sibuk-sibuk buka beg tu. Bagi dekat adik tu beg. Berarti orang tahulah cari kat luar sana tu apa yang ada. Dia sibuk suruh buka beg ni. Bagi dia beg tu kat budak tu. Nanti dia tolong cari kan, dia keluar kat sini. Payah no, selongkar-selongkar tak jumpa-jumpa cari tu. Tuan-tuan, sebab tu kita, saya nak sebut tadi, kita kena rancang. Itu saya suka aku orang putih kata, if you fail to plan, you plan to fail. Walaupun ni bukanlah hadis tuan-tuan, tapi betul. Sebab itu Rasulullah telah merancang, kita kena rancang. Saya tanya sahabat saya yang buat perancangan harta, dia kata yang paling banyak merancang harta siapa? Non-Muslim. Non-Muslim. Kita ada harta bukan main banyak, tapi tak ada orang yang nak wakafkan untuk masjid, untuk surau. Wakaflah. Tuan-tuan ada rumah banyak, mati wakaf rumah kat sini, buat rumah sewa. Sebulan berapa sewa sih? 2,000. 2,000 masuk ke surau. Contoh, kalau 10 orang wakafkan rumah 20,000 sebulan. Setiap kali kuliah tuan-tuan boleh buat kambing golek 3 ekor. Memang kerja mendedahlah dari kerja lain. Tuan-tuan, kita nak support ni tuan-tuan. Ini persediaan. Sebab itu bukan soal bila ajal mati, ajal tiba, ajal akan tiba. Soal apa kita nak sediakan? Apa persiapan kita? Apa persiapan kita? Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada keampunan Tuhan dan syurga yang seluas langit dan bumi. Apa Allah Ta'ala sebut? Wasari'u. Sari'u maknanya apa? Bersegera. Bersegera untuk nak mengejar syurga. Tuan-tuan mati, mati memang mati. Soal mati nak ke mana? Kita ada dulu saja. Kita ada dua, syurga neraka. Hala jalan mana yang kita nak pergi? Sebab sebab kita masih seru nak tangguh apa lagi? Kita tak tahu bila mati. Tak tahu tuan-tuan. Tuan-tuan tadi nak sedekah tuan-tuan tak gagal mak RM50 pula kan? Nantilah besok datang bawa masuk dan tabung. Confirm ke besok? Adik yang nak keluar dulu pun tadi risau balik tu. Adik tidak, aku adik. Itu Quran suruh segera, segera. Segera lah. Bukan kiri mundur. No. Saya yang make simple tu tuan-tuan. Sebab tu saya selalu sebut. Tuan-tuan saya nak ceramah pendek je. Saya nak pergi jauh lagi depan. Lagi ke Pontian tuan-tuan. Pendek-pendek yang tadi tak gunti-gunti juga. Ini betul kau ada makan. Oh, kau akan beri pendek. Tuan-tuan, kita ambil simple saja. Malam ni berapa orang ada? Saya ingat 100 orang malam ni. Katalah 100 orang. Dan saya ingat tuan-tuan memang orang karyah masjid. 100 orang. Tuan-tuan, kalau kita 100 orang ni bagi semua RM10, kita ada berapa malam ni? Tuan-tuan faham ke tidak? Kita ada berapa? RM1,000. Tapi hakikat dia tuan-tuan dapat tak RM1,000? Dapat tak? Tak dapat. Tak dapat lah. Ini problem kita. Sebab apa tuan-tuan? Sebab semua orang rasa dia ada masa lain dia boleh buat. Sebab tu kita orang Islam sebenarnya kita hebat kalau kita faham konsep mati. Sebab tu mati kata Nabi SAW, orang yang bijak, orang yang ingat
mati. Macam kalau fikir mati dan mabuk gitu. Betul? Fikir mati. Saya pun kalau fikir mati mabuk. Urus orang mati, okey. Tuan-tuan faham ke tak? Urus jenazah, okey, tak ada masalah. Biasa je, wah, kadang kita lihat, okey, panggil keluarga ni, main-main. Keluarga ni yang tak keluarga kau sama ni, buk. Saya dengan saya urus jenazah memang counted tepek tepat dia, tuan-tuan. Haji keluarga kau kan, duduk luar biar. Ni keluarga cukup-cukup, tak payah ramai-ramai. Tak nak tengok, nanti besok Haji mati tengok. Keluarga tu tak ada kerja, tuan-tuan. Semua bukan nak menengok, entah apa benda. Tak perlu. Tak perlu. Sebelum mak saya ni, ya Allah ya Rahman, mudah-mudahan pahala kebaikan saya sampai untuk mak saya. Tuan-tuan, ramai ni yang nak nguruni saya dengan adik-adik dah ni, ustaz dah ni. Dia nak tengok dulu, nak gerung. Tak payah kak ustaz dah ni, kak ustaz. Sebenarnya, dia sudah menengok. Tak apa dia tengok tu. Lepas tu dia cerita. Tak ada kerja lain. Tuan-tuan nak urus lah masalah. Panggil lah nak balik. Tak boleh Ustaz, saya tak pandai. Masuk Ustaz tunjuk. Kau buat. Gosok. Cuci. Terbalikkan. Terlungkupkan. Contoh lah tuan, tak ada lah sampai terlungkupkan kau. Tumbuk dia nak. Nak cerita tuan-tuan, tak ada masalah. Tapi bila dia fikir tentang mati mabuk, kita mahu. Tapi sebab itu yang paling penting tuan-tuan, bukan soal tu. Kita nak memikirkan. Sementara kita sempat untuk buat sesuatu, apa kita nak buat? Betul? Lepas tu saya sebut tadi, yang mudah buat. Buat, apa kita boleh buat? Apa saja. Sebab tu dia sampai suatu tahap, okey kita akan mati. Apa kebaikan kita boleh buat? Apa kebaikan? Mati, okey kita akan mati. Soal apa kebaikan kita boleh buat? Do something. Do something. Apa kita boleh buat? Apa kebaikan yang boleh kita usahakan? Buat. Faham tak? Oh, saya dah tua dah usah. No. Kau dah tua, apa kau boleh buat? Tukang pintu boleh? Tukang pintu. Boleh. Tukang pipe? Boleh tak boleh? Tak boleh juga. Tukang makan? Makan je, makan. Oh, tak boleh juga. Tukang tengok? Buat ramai-ramai? Boleh? Itu boleh usah. Okey. Tukang tengok. Buat sesuatu. Sebab itu saya kata, sebenarnya berapa kita hebat. Tapi pasal kita ingat mati, kita tak pegang apa isu oleh Nabi SAW. Kita kata Nabi SAW, orang yang cerdik, orang yang ingat mati. Nabi SAW suka, orang yang cerdik, orang yang ingat mati. Kenapa? Sebenarnya tuan-tuan, itu momentum untuk orang buat kebaikan. Sebab itu saya kata tuan-tuan, kita orang Islam, sebenarnya kita rugi. Jadi orang Islam tapi dia tidak dapat apa-apa kebaikan. Islam itu tak berjaya untuk nak dipanggil Islam ni, kita panggil mengaktifkan dia untuk melakukan kebaikan. Tak berjaya. Sebenarnya itulah Islam. Itulah Islam. Tapi dia tak berjaya. Sebab apa? Dia tidak memahami konsep. Itu sebenarnya kita buat. Tuan-tuan tengok orang zaman dulu, para salafus soleh. Zaman-zaman awal Nabi SAW dalam satu peperangan, Nabi bangun. Nabi beritahu, siapa yang pada di antara kalian yang akan menyumbang untuk menyediakan pasukan perang? Siapa bangun? Sayyidina Uthman bangun. Aku ya Rasul, aku bagi banyak. Duduk Sayyidina Uthman. Nabi SAW tanya lagi, siapa lagi pada kalian yang akan menyediakan pasukan perang? Siapa bangun? Sayyidina Uthman bangun. Aku ya Rasul, aku sediakan. Nabi tanya lagi, Sayyidina Uthman bangun lagi. Sehingga kata Nabi SAW, kata Nabi SAW, Uthman tidak akan rugi lagi hari ini. Nampak? Itu, saya dah masuk lah. Dah masuk. Dah, saya dah masukkan tadi. Dah masuk lantai pun tadi. Dah, saya dah urut kat sana tadi, kat sana. Dah. Dah. Pasal apa? Kita dah buat sekali sudah. Larat pula nak buat selalu. Tuan-tuan tengok. Sayyidina Uthman bila kata Nabi SAW, siapa yang beli telaga ini, dia akan dapat pahala sebanyak mana orang minum air telaga. Berebut Sayyidina Uthman beli, yang orang panggil hari ini Bikr Uthman, Bikr Uthman. Kadang-kadang tuan-tuan pergi beli kurma kat mana ni? Ladang Uthman. Ladang Uthman apa benda? Kedai tu juga kat Ladang Uthman. Buah tu daripada Iran, daripada Tunisia, tak kena mana datang.
apa nama dia? Bi'ru Osman. Kenapa? Osman beli telaga tu daripada Yahudi. Nabi Osman, Nabi Nabi Ofud dia kejauh cepat. Jadi kuasa dia segera tu. Kita sini dengan air minum, ada air minum macam itu. Air tekan-tekan dulu tadi. Baik. Saya ingat dengan saya ceramah di Kulai. Kulai Jaya kan? Tuan ku tak menawarkan Kulai Jaya. Balikkan nama-nama Kulai. Kan? Betul kan? Ha, Kulai. Saya pergi ke masjid besar daripada tuan-tuan ni, saya ingat 3 kali ganti. Masjid Kulai, masjid baru tu. Besar tu. Penuh malam tu ceramah. Panas dia subhanallah. Dan masing-masing bawa ketiak, masing-masing semua keluarkan habu. Panas, betul. Saya kata tuan-tuan, masjid tuan-tuan ni lawa. Ekon tak ada koman. Cubalah sumbang ekon, apa masalah. Tuan-tuan besok ya, masjid buat koman. Siapa yang nak bagi ekon? Saya datang sekali lagi tuan-tuan, penuh ekon. Saya ada 14 biji ekon. 14, besok-besok. Ekon besok-besok. 14 biji. Saya tanya dengan tuan-tuan masuk. Saya berkata, berapa wakaf buat? Dia kata, Ustaz, lepas saya kat malam tu, kami announce, ada satu orang telefon, suruh datang pejabat. Suruh ambil duit, buat beli ekor. Tuan-tuan, berapa beruntung dia? Sebab apa? Dia uang yang sejasa, dia panggil oportunis. Tuan oportunis. Oh, cik. Mainan guru oportunis tak oportunis dipanggil pengambil, dia panggil pemburu kesempatan ataupun orang suka ambil kesempatan, istilah ambil kesempatan, dia suka ambil kesempatan. Apa dia boleh buat? Tengok semua apa boleh buat. Sebab itu tuan-tuan, kata Nabi, bila Nabi SAW sebut orang yang cerdik, orang yang ingat mati, sebenarnya diingat mati menyebabkan dia lebih rasa nak buat kebaikan. Itu maksud. Sebab itu kita bagi tajuk, andai ku tahu bila ajal ku tiba. Dia menyanyi, andai ku tahu. Itu sedekah tak itu? Nah, ini kan nak komen tuan-tuan, tak itu. Betul. Sebab itu kita buatlah tajuk macam mana pun, tapi tak faham. Sebab itu tuan-tuan, kita orang Islam sebenarnya hebat kerana itu. Tuan-tuan tengok kisah, apa nama tu? Apa nama tu? Allahumma sallallahu. 3 panglima yang mati di Medan Muqtah. Abdullah Rawahan. Jadi Abdullah Rawahan ni ada satu dia punya puisi kan, sebelum dia nak terjun balik ke Medan Perang. Dia antara panglima kan yang mati, selain daripada Zaid bin Harithah, selain daripada Ja'far bin Abi Talib. Kubur dia tuan-tuan sebelah rumah saya. Masa di Jordan dulu lah, sebelah rumah. Betul, sebelah rumah tu. Saya duduk sebelah tu. Dan bilik saya pula menghadap kubur dia. Kubur dia dah lah, orang lumur minyak wangi. Tiap-tiap malam bau wangi. Tak boleh tidur saya tuan-tuan. Kita dah rasa ada orang ketuk pintu. Betul? Sebenarnya pasal kita rajin duduk kat Malaysia. Mana boleh ada rumah sebelah kubur, mabuk. Ni makam sahabat ni. Makam sahabat, darah sahabat, syahid pula. Itu sebelah rumah tu, sebelah rumah. Baru saya pergi. Kita pergi Palestin, di Singa. Ada dia punya baik syair. Banyak dia orang kita pergi, tapi dia pun tak nampak. Dia pun tak tahu benda. Ada syair. Saya panggil lah kawan saya yang Arab tu. Yang bawa kami. Meja pula. Kau cuba cuci. Tak ada harapan. Arab baca syair, tu tak bunyi. Kau terangkan aku maknanya. Aku tak bunyi, aku sering dulu gitu. Nak cerita tu syair Abdullah Rahman sebelum dia terjun jadi syahid. Lebih kurang dia nak sebut, untuk apa aku hidup. Dia pun lempar masuk dalam peperangan Muqtah dan dia syahid tuan-tuan. Dan kubur dia hari ini ada di sana. Nak cerita dia apa? Orang yang ingat mati sebenarnya tuan-tuan, dia akan gerakkan untuk buat kebaikan. Kamu buatlah apa kita boleh buat. Yang mudah-mudah apa boleh. Tuan-tuan duduk kau api sekat jamat, apa benda boleh buat? Apa benda kita boleh buat? Apa benda yang kita boleh buat untuk agama kita? Sebab itu kita pilih. Kita bayangkan di Malaysia ada 30 juta orang Islam. 30 juta rakyat Malaysia. Tuan-tuan, saya ambil 28 juta lah, kiraan lama. Sebab yang lama saya kira, yang bagus saya tak kira. 28 juta. 28 juta, 50% dia orang Islam tak sampai 60%. Saya pergi perangkaan, dia kata 59.1%.
50% orang Islam. 50% orang Islam daripada 28 juta. Berapa wang? Berapa? Ha? 14 juta orang Islam. 14 juta orang Islam. Ada budak-budak, ada orang tua, ada orang pencet. Betul tak? Yang dah pencet lama, yang duit tak ada, tunggu pencet-pencet, tak keluar-keluar duit. Macam-macam. Tuan-tuan, ambillah daripada ramai-ramai ni 50% orang Islam yang mampu menyumbang. Bermakna berapa juta? 7. Tuan-tuan, kalau malam ni kita himpun seorang RM10 yang mampu sumbang ni, kita bagi RM10 seorang, daripada 7 juta dapat berapa? 70 juta. Tak banyak RM10. Tapi agak-agak tuan-tuan, malam ni kita boleh himpun tak 70 juta? Oh tak. Ni bukan kita cerita semua, kita potong ni daripada 50% sahaja orang Malaysia yang orang Islam. Daripada orang Islam kita potong 50% sahaja. 50% kita anggap budak-budak, kita anggap pakai miskin, kita anggap orang tak ada duit. 50%. 50% daripada jumlah kita 7 juta. 7 juta kali 10 ringgit kita ada berapa? 70 juta. Tuan-tuan, percayalah saya cakap, kita tak akan ada 70 juta. Kalau malam ni kita announce untuk diri, tuan-tuan orang Islam sekalian, kita nak impun seorang 10 ringgit. Dapat? Tak ada. Tuan-tuan bayangkan, kalau kita impun 10 ringgit setiap bulan, yang 7 juta ni saja bayar secara bulanan 10 ringgit. Tak nak lebih. Siapa lebih, kita hantar ke mahkamah. Kita charge pasal hantar lebih. Kita nak 10 ringgit saja. Berapa kita dapat setahun? 840 juta. Itu saya dah kira tu. 840 juta. Banyak tak? Kak, pernah dengar tak sekolah agama dekat Kelantan yang terbakar? Tuan-tuan dapat tak viral sekolah agama dekat Kedah? Api marah. Dua kali sekolah agama dekat Kedah tahun sudah terbakar. Betul tak? Saya tanya orang Kedah, kalau ada orang Kelantan, dah siap belum sekolah? Saya tak tahu, saya bukan kontraktor. Siapa kontraktor yang katakan? Kontraktor yang kelas A lah, yang juta-juta. Lagi tak angkat. Tahu lah aku kontraktor naya. Tuan-tuan, kalau 840 juta, katalah buat sekolah 5 juta. 5 juta. Itu siap berapa bulan tu? Mungkin agaknya 3-4-5 bulan. Kita tak nak, kita nak siap cepat. Dalam masa sebulan, budak-budak dah mesti duduk balik. Tak boleh Ustaz, gila punya kerja. 5 juta tak boleh? Tak. Saya tambah 10 juta. Susah kan? 15 juta? Okey, boleh. Pagi petang, siang malam, sambil makan pun ikat batu, sambil berak pun ikat batu. Katalah tu tak, 15 juta eh. Habis, satu sekolah siap. Sekolah kamu mana lagi terbakar? Kedah kan? 15 juta lah, sama boleh? Baik, ambil. Lagi mana? Terbakar, 15 juta. Dah habis berapa juta? 45 juta. Kita ada tadi berapa? 845. Tolak dengan 840. Tolak tinggal 795 juta. Ada lagi sekolah agama yang terbakar? Tak ada. Baik, bakar sekolah agama yang buruk-buruk lah. Yang buruk-buruk bakar. Bagi 15 juta, buat buruk. Suruh ada yang tak siap lagi masjid? Ada. Saya tuan-tuan terlibat masjid pecah tanah, apa nama masjid Putra Abu Haid, tak tahu dah siap belum, berapa tahun dah ni masjid Kelang. Saya terlibat ada satu suruh di sekolah dekat Seberang Jaya. Saya datang balik tak siap-siap, nyampah saya datang. Tuan-tuan, kenapa? Sebab tuan-tuan, kita tak pakai tadi yang disebut liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuan-tuan, saya yang sebut, pertama kita akan jadi orang yang terbaik. Yang kedua, umat Islam sebenarnya dia akan jadi umat yang terbaik. Tapi hakikat dia tuan-tuan, andai ku tahu bila tiba ajalku, we got nothing. Understand? Tuan-tuan, we got nothing. Nothing. Yang sibuk kumpul nak beli gelang kak ya? Oh kak, jangan giling, nanti duit hilang. Betul kan? Tuan-tuan, sampai ke sudah. Bang, ni yang sibuk nak beli rim sport ni, tak lama nak raya. Sibuk dengan rim sport. Apa jadi kita orang Islam? Tak ada. Sebab itu tuan-tuan,
cuba tuan-tuan lihat apa yang sebut oleh Nabi SAW. Kata Nabi, nanti kamu akan dikerumuni sebagaimana orang mengerumuni makanan tidak lagi. Dan Nabi sebut, Gaza sebut. Nabi kata. Kata sahabat, ya Rasul, apakah ketika itu kita sedikit? Kata Nabi, tak, bahkan kamu ketika itu ramai. Tapi Allah tarik rasa ketakutan musuh kepada kamu. Sebab apa? Hubbul dunia wa karahiyatil ma. Tuan-tuan, dua benda ni dengan dia melekat dulu. Dua benda ni. Orang yang tak nak mikir soal mati, rupa dia akan melekat yang itu. Dia jadi hubbul dunia. Nabi bagi pair dua. Hubbul dunia wa karahiyatil ma. Sebab dia bila cinta dunia tuan-tuan, dia akan rasa kisah. Kalau-kalau yang dia sedang umpun tak dapat. Kalau dia sibuk cintakan dunia tuan-tuan, dia akan risau. Kalau-kalau apa yang saya sedang cita-citakan tak dapat. Baik itu tuan-tuan, kita nak sebut malam ini. Tuan-tuan baca dalam surah Al-Mulk tadi. Allah Ta'ala sebut, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini peluang Allah bagi kepada kita tuan-tuan. Sebelum kita datang kepada dia, manfaat sungguh-sungguh ruang kita ada satu saja, simple, bukan untuk kita bersaing, tak ada. Jangan tuan-tuan berebut jadi imam. Imam tetap satu saja, walaupun semuanya imam masa semayang, tetap imam seorang saja, tak jadi. Oleh kerana semua yang datang tu imam, seorang yang bukan imam, maka semua depan, yang seorang tu belakang. Apa sebab nak buat seorang belakang? Imam tak belakang, tak, imam semua yang ke depan, saya seorang je imam tu, tak ada. Imam tu tak seorang. Kita bukan untuk saya, tapi kita pilih di kita apa yang kita ada untuk yang terbaik kita boleh buat. Faham makcik? Tak payah cita-cita saya ustaz, makcik ni ustaz. Kalau tak payahlah makcik dengan nada kalau tak ada dah. Tak payah. Apa yang kita ada, apa yang kita mampu buat, buat yang terbaik. Tuan-tuan, kalau tiba ajal kita, kita telah manfaatkan kehidupan kita semua. Baik tu, ada masa tuan-tuan buat. Kita kan banyak masa, tuan-tuan banyak masa, yeah. Balik ni kejap ni tuan-tuan dah lena lah. Saya belum sampai lagi. Saya ada 2 jam lagi nak try throw, 2 jam lagi nak ke Pontian, okay. Tuan-tuan dah tidur lah, saya belum tidur lagi. Sama tu subuh tuan-tuan dengan subuh saya, waktu ni sama. Tak pula subuh saya dilewatkan oleh kerana saya ni sibuk, maka subuh saya dilewatkan. Azan saya lambat sikit, tak ada, sama tetap 6-3 minit sekarang, berapa? 6-5 minit tetap azan, dia takkan berubah. Beza sana lagi cepat 2 minit awal sama. Tuan saya cerita pasal sibuk, tuan saya cerita pasal letih mak. Memang kita letih, hidup dunia ni memang letih. Sebab itu nanti mati untuk kita berehat. Letih? Letih tak? Letih, jangan risau, memang letih. Yang ada anak letih untuk nak membesarkan anak-anak supaya anak itu beri manfaat untuk agama. Yang bekerja bang, saya selalu sebut, jangan sibuk nak berhenti. Saya kerja saya tak ada, saya punya kerja ni nampak tak ada, saya tak ada ruang lah Ustaz untuk jadi education bang. Rasa bersalah rasa. Bawa tenang bang, bukan semua orang Allah Ta'ala bagi kau kelebihan macam kau. Bukan orang semua orang Allah Ta'ala bagi kelebihan berniaga kau boleh kaya betul-betul. Tadi kau berniaga kaya-kaya, tapi kaya tu bukan untuk tembulung kau seorang. Allah bagi kau yang itu, kau sharekan dengan yang lain. Itu konsep. Bukan semua orang dapat yang sama. Kita memang berniaga je tak jadi. Berniaga tak jadi, berapa banyak perniagaan kita buat, goreng pisang sampai akhirnya kita je makan, orang lain tak beli pun. Habis tapi kita yang makan. Ay, lecik lagi kalau misal, aku je makan betul-betul. Mana Allah tak beri kita begitu, kau buat benda yang lain. Dia buat benda yang Allah beri kepada kita. Wabtari fima ataka Allahu daral akhirah walam tansa nasibaka minad dunya. Cari bahagian akhirat kau, jangan lupa bahagian dunia. Tuan-tuan, sementara ada ruang. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, ya. Allah berikan kita supaya kita dapat memanfaatkan ruang masa yang kita ada. Saya doakan mudah-mudahan kita bersama tuan-tuan dan saya itu diberikan kesihatan. Aminlah tuan-tuan. Amin. Ayah tu, tuan-tuan. Cakap Melayu pun tak amin, cakap Arab lagi dia diam.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kekuatan supaya kita terus dapat beribadah, manfaatkan masa itu bukan hanya untuk diri kita, bahkan untuk agama kita, insyaAllah. Dan kita secukuplah 10:30 dah. Ya, saya ingat makanan tapi tak nampak nampak pun orang hidang makanan. Oh, ada dia macam ni tak hidang, saya tak keluar bagus tuan ni. Kalau saya ceramah di Johor dia teruk benda. Saya kalau ceramah di Johor belum habis kita ceramah dia dah hidang makanan. Jadi bau tu sampai makruh hukum. Jadi maka saya pun berhentikan ceramah. Yang ini tuan-tuan ni memang tak berhenti-henti lah gitu. Pasal makanan tak dihidang lain kali. Tuan-tuan kalau cepat sikit, hidangkan makan. Jadi penceramah akan nampak makanan dah hidang. Tuan-tuan akan nampak pasang-pasang pandang sini. Yang nampak kat belakang tu penceramah. Jadi insyaAllah jumpa lagi tuan-tuan pada masa yang akan datang. Terima kasih kepada tuan-tuan yang menunggu. Dan terima kasih juga kepada Prof dan juga kuasa yang menjemput saya. Jumpa lagi 5 tahun akan datang insyaAllah. Lima tahun sekali untuk menerai. Wallahu'alam. Aku lupa lihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'al marhuma tafarqana min ba'dih tafarqan ma'suma. Allahumma arina al-haqq haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tuan-tuan sekalian, saya nak wawakan sikit ni tuan-tuan. Macam saya maklum pada tuan-tuan, insyaAllah pada bulan depan saya akan ke Mekah lagi. Kalau ada yang nak saya bawakan wakaf tuan-tuan di Masjidil Haram, ya? Wakaf tuan-tuan, bukan saya memang ke Mekah setiap bulan. Jadi saya bawa pun saya tidak wawakan semua setakat ni, hanya tempat-tempat yang saya bawa saja. Kalau ada yang nak saya bawakan, tuan-tuan boleh letakkan di tabung belakang sana tuan-tuan, di tabung tu, ya? Sama saja macam di Mekah, sama. Tuan-tuan pergi sendiri pun memang beli harganya RM50 bersamaan RM60 satu naskah Quran. Dan kita akan bantu untuk letakkan di dalam Masjidil Haram. Jadi kalau siapa yang nak saya bawakan, tuan-tuan letaklah dalam tabung sana, niatkan. Niatkan tak payah lama-lama, orang lain pun nak letak juga. Ya, tuan-tuan niatkanlah untuk mak ayah tuan-tuan atau diri tuan-tuan sendiri. Ya, ini sekadar saya, kebetulan saya pergi je tuan-tuan. Kalau saya tak pergi, saya pun tak bawa. Ya, bila saya pergi saja saya bawa. Jadi siapa yang nak letakkan di sana. Dan kalau yang letakkan ada orang kadang-kadang dia kata, saya tak bawa duit, saya nak letak RM2 ni. Boleh juga. Sebab itu kita sediakan tabung. Dulu kita sediakan kertas tu kan, ya, untuk wakaf. Lepas ada orang kata, saya RM2 ni. Dia kata, boleh tak? Dia kata, RM2 ni bagian kulit belakang ni. RM2 tu. Agaknya lah kiri-kiri gitu. Ya. Jadi kalau yang nak, bila yang RM2 tu kita gabung lah. Bagi cukup RM60. Ya, saya lihat orang kita ni, saya ni inisiatif ni tuan-tuan saya buat. Ada sebagian saya tengok orang kita dia suka kirim. Dan ini berlaku pada jemaah saya. Dia kirim pada kawan ni. Kirim pada kawan ni. Apa yang sedih tuan-tuan, bila orang buat tak ada ilmu ni macam ni jadi ni. Dia suka beli yang depan masjid, yang pakai cok. Untuk maklumat tuan-tuan, Quran yang dicok untuk letak Masjid Haram itu bukan Quran wakaf. Quran tu boleh jadi wakafkan, tak ada masalah. Tapi bila diletak Masjid Haram, jam-jam tu juga, kalau nasib dia baik, nama sikit. Orang yang tukang bersihkan Quran dalam Masjid Haram, dia akan keluarkan mana-mana Quran yang bukan Quran yang memang lazimnya duduk dalam Masjid Haram. Dikenal tak? Dia pegang, dia tengok, dia tahu lah, ini bukan Quran yang sepatutnya letakkan. Dia akan kumpul dan dia akan hantar ke negara luar. Itu yang masalah kita. Saya pernah sendiri tuan-tuan jumpa bila ada jemaah di Mekah yang kawan dia kirim. Dia buat. Kita bagi tahu dah, kalau nak kita belikan. Sama aja kita ni kat kedai pun memang RM50. Sama, kita tak charge duit kapal terbang pun. Tetapi tuan-tuan, ada orang di situ buat. Dia tak ada ilmu tentang itu tapi dia buat. Bila saya perhatikan begitu, saya rasa ini masalah. Akhirnya tuan-tuan, ibadah yang kita nak buat tu tidak sempurna. Ya. Sebab itulah tuan-tuan, kadang-kadang orang kita ni suka mengirim-mengirim. Yang mengirim pun tak faham, yang dikirim lagi tak faham. Itu masalah ni. Ya? Jadi sebab itu kita buat. So siapa yang nak, tak kira lah. Kalau tuan-tuan nak tak RM2, tuan-tuan niat lah. Tapi bahagian tuan-tuan RM2 je lah. Ya, kalau ada RM2 tu saja, kita belilah. Mungkin satu buku surat yang koyak tu. Kita bakal letak dalam jaram, jadi orang boleh baca sikit-sikit sebelum kutip. Mengalir itu, gitu. Ya? Kita kain pun kan insyaAllah di luar sana.
Dan macam saya beritahu tadi, insyaAllah bulan 2 saya akan pergi Mekah, bulan 3 juga saya akan bimbing jemaah. Jadi kalau siapa yang nak ikut masih ada lagi, tuan-tuan belakang sana boleh tengok dengan sahabat saya, dia punya brosur insyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.